Rizka Fauzi. Bali berbahaya. Shooting yang berhasil diamankan kali ini. Sebuah percobaan ketiga yang akhirnya Johan Syah patut diberikan kredit sekaligus apresiasi yang sangat luar biasa dari sebuah tendangan yang sangat terukur tadi. Nampaknya Mali Prayitno ya. Iya. Yang coba melakukan tusukan dan lagi-lagi berikan bola ke tengah. Ibnu minta bola out. Luar biasa cerdas sekali dan terlalu terburu-buru tadi. Sangat disayangkan upaya yang dimiliki oleh Rudiana. Clever pass. Seperti no look pass ya. Iya. Dan sebuah 3 pemain tertipu tadi. Terlepas, pergerakan bebas sekali. Malik Prayitno. Kembali Malik Prayitno mencoba melakukan usaha shoot on target. Prayitno nampaknya berhasil dipatahkan oleh Sandy Johansyah dan kembali melalui usahanya melakukan ajak injik di depan gawang dari Sandy Johansyah mengelabui Ahmad Subakja Basit dan Suni Hizbullah. Lagi-lagi reflection kick-nya. Beruntung Sandy Johansyah berada di posisi yang tepat. Epak pojok. Dimasuk Karno melalui fingertips. Di Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Dan ini peluang dari Dimas Soekarno melakukan free header, memanfaatkan umpan dari Ibnu Hajar. Pindah ke posisi aslinya, luar biasa. Gerakan keping, tidak ada rekan di depan. Enggak melawan pengganti Yon Yoga yaitu Serdi. Dan ini sebuah peluang dari Faisal Yunus. Baik sekali. Pass di sana. Agi Pratama. Kali ini saya bisa katakan ini adalah peluang baik dari Nusantara United FC. Tur pagar betis yang dibangun namun belum berakhir. Gelombang serangan dan pasnya Cilacap. Karena Dolly Gulton tadi hantarkan bola. Arik kemelut di muka gawang. Yang menggunakan baju merah masih kuasai bola. Tendang lepaskan oleh Reza Rizky. Individu dari Reza Rizky yang mampu. Masih coba dilakukan. Rossi kali ini dan reaksi yang apik. Jadi mudah saja untuk mengagalkan. Operasi Luhan Zamrun. Di offside, Zamrun kali ini. Soalnya, Bo, sepertinya dia ingin...